Baik, kita nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Marhaban bikunna. Alhamdulillah. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan untuk belajar bersama dari surah Al-Anbiya' Al-Mujallad Tsani. Dan insya Allah kita teruskan di yang terakhir berhenti. Sampai sini yang terakhir. Sekarang halaman 28. Nah, Ustaz, poin 4 ya. Keempat ya. Halaman berapa? Halaman 28. Halaman 28 ya, bagian keempat. Taib. Sahihil jumala. Sahihil jumala al-atiyata. Benarkan jumlah berikut. Sahih, dari kata sahha, ini hanya tasdidnya. Sahihil jumala al-atiyata. Benarkan jumlah berikut. Baik. Wahid. Adhahabtu ila al-mustashfa ya Muhammad. Aina al-khata? Zahabtu. Naam, zahabtu. Harusnya? Zahabta. 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 Kenapa zahabta? Anta Muhammad. Naam, li'anna ya Muhammad. Menunjukkan anta. Mada? Halaman 28 ya, yang baru bergabung halaman 28. Jadi azhabtu menjadi azhabta, karena ini pertanyaan untuk anta, bukan untuk saya. Dan isnan, apa nih bacanya? Aminatu. 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 Wa Fatimatu. Wa Zainabu. Wa Zainabu, na'am. Roja'u. Roja'u. Minal jami'ati. Aina al-khata'? Roja'u. Yang benar? Roja'na. Roja'na. Lima roja'an? Hunna. 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 Hunna roja'na. Hunna Aminah wa Fatimah wa Zainab. Ya hunna. Mereka perempuan. Apa maknanya? Aminah, Fatimah, dan Zahabu. Karena jamak itu kan. Naam. Zumala'i. Di anak zumala
hum zumala idama zumala nah, zumala ya hum ya, mereka hum nah. Apa maknanya teman-temanku pergi ke teman-temanku pergi ke Makassar. Arba ana ada rojata minar yadi amsi aina al khata rojata rojata sahih rojatu limada ana ana sahih das maknanya mada saya kembali dari Riyadh kemarin. Saya kembali dari Riyadh kemarin. Saya pulang kemarin dari Riyadh. Baik, Khamsa. Maryamu. Wa banatuha. Naam. Baik. Aina al-khata? Zahabat. As-sahih? Zahabna. Limada? Hunna. Maryam. Wa banatuha. Zahabna. Liana Maryam wa banatuha. Zahunna. Sahih. Apa maknanya? Maryam, anak perempuannya pergi ke Jeddah. Sama Maridun? Iya. Kenapa? Enggak dia. Maridotun. Dan Umi. Jadi Maridotun. Maridotun. Baik. Yang pertama kola, ini harusnya apa? Kolat. Nah, harusnya kolat ya. Karena yang berbicara siapa? Iya. Umi. Gitu ya. Nah, Taib, maridun. Maridun, yang benar maridun atau maridotun? Maridotun. Kenapa? Maridotun. Karena dia anak. Kembali ke Umi, Ustaz. Taib, di sini tergantung ananya. Ananya ini enggak kembali ke Umi ya. Ananya tidak kembali ke Umi. Jadi Ummi Kola ananya ini berarti anaknya Umi gitu. Naam. Jadi anaknya di sini adalah anaknya Ummi ini, ya. Dan ini anaknya, kalau kita lihat ini anaknya laki-laki. Ummiku berkata, ibu berkata. Berarti kita dari Nah, kalau kola ini kan yang kolanya ini, adalah ummi, sah? Ummi, maka harusnya kolat. Tapi kalau anaknya ini, ya, anak, jadi ibu saya berkata, saya sakit. Nah, sayanya ini, ini kan sayanya berarti kedudukannya sebagai anaknya ummi, gitu kan ya? Nah, tergantung anaknya. Kalau dia anak laki-laki, sahih. Kalau dia anaknya perempuan, berarti maridotun. Nah, di sini tidak dijelaskan laki-laki atau perempuan, gitu ya. Di sini tidak dijelaskan laki-laki atau perempuan. Nah, maka ini benar. Ini apa benarnya? Kita anggap berarti anaknya adalah laki-laki, gitu. Maaf, Mamla. Oh, tidak kembali ke Umi ya. Tidak kembali ke Umi. Maridnya ini enggak kembali ke Umi, bukan. Yang sakitnya itu bukan Uminya, tapi anaknya. Karena dia bisa anaknya perempuan, bisa anaknya laki-laki ya. Nah, begitu ya. Ya. Kalau anaknya perempuan berarti ana maridatun, sahih ya. Kalau anaknya laki-laki ana maridun juga sahih. Tapi di sini lihat di sini, ini di sini maksudnya adalah berarti anaknya adalah laki-laki gitu. Dan ini benar ya, tidak ada yang berubah. Berarti tetap maridun ya, Ustaz. Nah, boleh maridun atau maridatun ya.
yang salah itu maridnya kembali ke umi, itu yang salah. Paham enggak? Nah, gini, gitu. Yang salah itu kalau adalah kalau pakai tanda petik mungkin kembali ke umi kali ya. Kalimat langsung. Lah. Ya, kalau kalau di Indonesia kan kalau ada tanda petik berarti dia ngomong sendiri kan. Maksudnya uminya yang ngomong. Kalau di Indonesia kalimat langsung. Begini. Ini itu jadi ummi qala, ummi qala berarti kan ini orang lain kan yang berkata ya. Siapa yang berkatanya? Iyanya ini. Nah. Iyanya itu gitu kan ya. Berarti bukan uminya yang berkata kan ya? Saya enggak. Dan ini anaknya ini kembali ke ya ini, bukan ke uminya. Paham? Iya, Ustaz. Naam. Dan kolanya, kolanya ini baru yang ke ummi. Makanya harusnya kolat gitu ya. Kolat. Iya. Paham sampai sini dulu? Paham ya? Paham. Nah, sekarang ini yang ya-nya ini yang bicaranya. Nah, yang bicaranya itu kan berarti anaknya. Anaknya ini siapa? Dilihat dari kaidah ini berarti anaknya laki-laki. Jadi anak maridun. Umi saya berkata gitu ya, saya sakit, gitu ya, saya sakit. Berarti yang bicaranya itu anaknya adalah laki-laki. Adapun kalau misalkan perempuan, maka anak maridotun juga benar. Berarti anaknya perempuan, gitu ya. Benar, anak maridotun juga benar. Tapi yang salah itu maridun ini kembali ke umi, itu yang salah. Paham, Mbak? Nah. Jadi maridun ini bukan uminya, bukan, tapi yang berkatanya ini. Mafhum? Anaknya. Mafhum, Mam. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Nah, gitu. Jadi umi saya berkata, saya sakit. Sayanya itu berarti orang yang berkata ya. Nah, yang berkatanya anaknya berarti gitu ya. Nah, tapi di sini anaknya maksudnya adalah laki-laki, kita lihat dari katanya. Nah, baik, ada pertanyaan? Maaf ya, baik. Khamsah. Apa nih bacanya? Khamsah. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib, jawablah anil as'ilatil ataliyati. As'ilah jama' dari su'al. Di pertanyaan-pertanyaan berikut bin nafi, dengan nafi. Nafi itu meniadakan. Artinya berarti jawabannya la gitu ya. Musta'milan, dengan menggunakan ma. Ma nafiyah, ma artinya tidak. Taib, wahid. Apa ini bacanya? Al-Jawab ilal madrasati amsi. Al-Jawab Ma dahabatu. Itu maksudnya saya. Ma dahabatu. Apa maknanya? Apakah kamu sudah pergi ke sekolah kemarin? Mada habtu, apa jawabannya? Tidak, saya tidak pergi. Nah, Isnan. Aroja abuka. Nah, ini. Ini perhatikan arja'a ini ya. Arja'a ini mungkin nanti bisa bacanya arji'u ya, arji'u. Maka di sini dipahami maknanya ya. Oh, kalau arji'u abu gitu, itu enggak pas. Kenapa? Kenapa gitu? Oh, arji'u. Naam, kata anak juga ini ada dua bacaannya. Mungkin ya. Mungkin ada yang mengatakan arji'u dan ada yang mengatakan arja'a. Ya, Abla.
Dan di sini dipahami maknanya. Nah, dipahami maknanya. Kalau arji'u abuka ini enggak pas, enggak cocok. Tapi yang benar itu adalah araja'a abuka. Jadi A-nya ini pertanyaan, bukan menunjukkan anak fi'il mudhari', bukan ya? Oh, nah maksudnya gitu. Iya, 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 maaf. Jadi araja'a abuka min Baghdad? Al-jawab mana? Abi, apakah ayahmu sudah pulang dari Baghdad? Kembali. Jadi araja'a abuka min Baghdad? Apakah ayahmu kembali? Ayahmu kembali dari Baghdad? Ma raja'a? Dia belum kembali. Dia belum kembali. Nah, kalau jawabannya la ma roja'a abi min Baghdad min Baghdad. Boleh. Nah, ma roja'a abi min Baghdad. Nah, lebih panjang. Kan kalau dulu anak enggak bisa nulis lagi ya, jadi pinginnya. Subhanallah. Insyaallah nanti kalau setelah liburan insyaallah. Nah, pesan kalau alhamdulillah. Nah, baik. Apa ini bacanya? Ada habat. Nah, uktuka atau uktuki enggak masalah ya? Enggak masalah, ya. Nah, tergantung orangnya, ini siapa yang diajak bicaranya? Apakah laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki berarti ada habat uktuka gitu ya. Kalau perempuan ada habat uktuki. Enggak masalah ya, enggak ada kaitannya. Ada habat uftuka ila al-mustashfa. Baik, al-jawab. La madha habat ufti. Mau pakai la boleh ya. La madha habat boleh atau langsung saja madha habat. Ya. Oh gitu. Nah, madha habat. Nah, boleh langsung seperti itu. Bisa nulisnya madha habat. Yang tidak tahu harokatnya silakan tanyakan ya. Ini harokatnya apa? Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa ya? Sip. Sita. Halaman. Aman. Maya. Dan halaman 29. Halaman 29. Ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali? Perhatikan berikut ini. Contoh-contoh. Nah, perhatikan berikut ini. Perhatikan kata li'anna. Li'anna dia asalnya kata li plus anna. Li plus anna. Li untuk ya, anna asalnya sesungguhnya gitu. Tapi kalau li anna karena gitu ya, artinya karena li anna karena ini gabungan wa anna min akhwati inna wa anna dan anna apa anna nggak bisa nulis ya ini yang baru bergabung anna nggak bisa nulis kalau misalnya ada pertanyaan nanti langsung tanyakan saja wa anna dan anna min akhwati inna saudaranya inna jadi anna itu sama dengan inna. Kemudian li anna plus huwa ini kalau nggak salah kita sudah dulu ya di bahas annahu innahu inna itu innahu innaha itu ya innaka ya, sekarang anna sekarang anna nah sama aja dengan inna ya sekarang hanya anna saja nah saya beli anna plus huwa li anna artinya karena ya plus huwa berarti huwanya diganti dengan domir jadi li annahu huwa domirnya hu li anna anta menjadi li annaka atau li anna anti li annaki gitu ya karena engkau maknanya begitu ya li annahu karena dia gitu ya. Atau karenanya li anna hiya menjadi li annaha gitu ya li annaha li anna plus hiya menjadi li annaha mafhum ini
Mafhum. Mafhum ya. Contoh misalkan. Raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu hu-nya kembali ke Hamid. Ya. Kembali ke Hamid. Makanya hu. Karena Hamid huwa. Diraja'a Hamidun minal madrasati li'annahu li'anna Hamid. Itu maksudnya maridun. Ya. Li'annahu maridun. Dan perhatikan hu-nya di sini berarti kedudukannya menjadi apa? Isim lah. Contoh yang kedua, raja'at Aminatu minal madrasati Aminah mu'annas, perempuan. Raja'at Aminatu minal madrasati li'anna ha, ha-nya dia dhamir pengganti Aminah, asalnya li'anna Aminata maridatun. Li'anna aminata au li'annaha maridatun. Raja'tu minal madrasati, untuk ana ini, raja'tu minal madrasati li'anna ni maridatun. Berarti di sini ananya perempuan ya. Li'anna ni maridatun. Raja'tu minal madrasati li'anna ni maridatun. Atau untuk saya, ini langsung bisa li'anni, boleh ya. Li'anni langsung disambungkan ke ya, mukhatabah. Mukhatab. Apa? Ya, mutakalim. Li'anni maridotun atau li'annani maridotun. Nah. Masul, ada pertanyaan? Kalau Inna jarang pakai li ya, Ustaz? Enggak. Inna enggak ada yang pakai li. Di Inna itu enggak ada. Nah, yang ada itu li'anna. Li'anna ini dia maknanya jadi karena gitu. Karena bahwasannya. Nah, siapa? Atau bahwasannya tuh. Salah satu. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada. Sab'ah. Iqra'il misala thumma ajib 'anil as'ilata afan 'anil as'ilati al-atiyati bi na'am aw bala, bi na'am aw bala. Iqra'il misal, bacalah contoh. Thumma ajib, yang tidak tahu harakatnya beri harakatnya. Thumma ajib, kemudian jawablah. 'Anil as'ilati al-atiyati, pertanyaan-pertanyaan berikut. Bina'am au bala, dengan na'am atau bala. Ingat ya, na'am dia untuk pertanyaan aktif. Kalau bala dia untuk pertanyaan pasif. Iya, pasif ya, yang ada min-nya itu. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada min-nya itu apa ya? Pasif kan ya? Pasif. Nah. Dan contohnya misalkan, a'dhahabta ilal madrasati amsi, a'dhahabta, apakah engkau pergi? Ya, ini kan aktif. Ilal madrasati amsi, ke sekolah kemarin, jawabannya na'am dhahabtu. Ya. Na'am dhahabtu. Tapi kalau pertanyaannya, ama dhahabta ilal madrasati amsi, bukankah engkau pergi ke sekolah kemarin? Maka jawabannya bala dahabtu. Nah, positif bala, negatif itu. Positifnya ada apa ya? Positif. Iya. Dalam aktif itu ada apa ya? Mada? Kalau yang non aktif itu yang pasif, kirinya ama gitu. Nah, menggunakan kata ma, nafiah, pakai nafiah, pakai nafiah. Kalau di bahasa Inggris itu pakai no, gitu ya? No, yes. No, iya. Nah, jadi ada habta ilal madrasati amsi, na'am dhahabtu. Ini jangan dijawab bala, tidak ya. Tapi kalau yang ini ama, memnya enggak bertajwid ya, ingat ya. Dia bukan amma, tidak, tapi ama gitu. Ama. Jadi a pertanyaan, ma nafi ya. Ama dhahabta ilal madrasati amsi, bukankah engkau pergi ke sekolah kemarin? Bala dhahabtu. Iya, saya pergi. Di sini jangan dijawab na'am ya.
kalau jawabannya na'am, itu artinya la, tidak pergi. Tapi kalau jawabannya bala, itu artinya pergi. Afwan? Berarti yang atas na'am, tidak, saya pergi gitu. Na'am. Kalau yang aktif jawabannya pakai na'am. Ini jawabannya na'am pergi ya, artinya dua-duanya pergi na'am. Dua-duanya iya. Iya, jawabnya bala juga iya artinya, Ustaz. Mana? Bala juga iya kan artinya. Naam. Ini jawabannya iya. Jawabannya iya pergi dua-duanya ya. Cuman bedanya kalau ya. Nah, kalau jawabannya adhahabata jadi aktif ya. Aktif positif gitu. Aktif itu positif. Maksudnya positif ya. Iya. Kalau pertanyaannya positif atau aktif, jawabannya naam. Artinya iya. Kemudian ama dhahabta, ini kalau jawabannya negatif ya atau disebutnya dengan pasif, maka jawabannya bala. Artinya bala ini berarti na'am juga, iya pergi gitu ya. Tapi kalau jawab na'am artinya tidak gitu. Jadi kalau misalnya begini, ama dhahabta ilal madrasati amsi, na'am ma dhahabtu, jadi begitu ya. Jadi tidak, saya tidak pergi itu kalau jawabannya na'am. Mafhum amla? Na'am, insyaallah. Nah, insyaallah. Baik. Sekarang jawab kita ya. Jawab kita baca sama-sama. Wahid mala. Araja'a minas suq. Al-jawab mala? Na'am. Raja'a. Begitu roja. Cukup ya. Jadi araja'a abuka minas suqi, apa maknanya? Apakah ayahmu sudah kembali dari pasar? Apakah ayahmu sudah pulang dari pasar? Kembali dari pasar. Nah, ya. Kembali atau pulang. Na'am raja'a tu. Na'am raja'a. Raja'a. Iya, sudah. Ya, sudah pulang. Nah. Tapi Isnan, apa nih? Amaroja abu minasuki. Tidak tahu harokatnya beri harokat ya. Jadi amaroja abuka minasuki. Aljawab mana? Bala roja. Apa maknanya? Ama roja abuka. Bukankah ayahmu telah kembali dari pasar? Bala raja'a. Ya, dia sudah kembali. Sudah kembali. Naam dhahabat. Apa maknanya? Apakah Laila telah pergi ke kampus? Naam dhahabat. Ya, dia sudah pergi. Kenapa? Ama dhahaba akhuka ila Riyadh. Apa maknanya? Bukankah saudaramu telah pergi ke Riyadh? Bala dhahaba. Iya, sudah pergi atau tentu sudah pergi boleh ya. Naam atau tentu artinya boleh. Ada pertanyaan? Yang tidak tahu harokatnya silakan tanyakan ya. Berarti kalau pertanyaannya pakai ama itu jawabannya bala gitu. Naam, iya. Kalau pertanyaannya pakai nafiah, maka jawabannya bala. Nafiah itu artinya negatif. Pasif, negatif. Ama dhahaba akhuka ila Riyadh, bukankah saudaramu telah pergi ke Riyadh, maka jawabannya bala, bukan na'am ya. Kalau jawab na'am, itu artinya la. Tidak.
Rokatnya Asli. Yang hilariat, hilariatnya ini. Hilariabi, hilariabi, asrah hilariat. Nah. Jadi kalau misalnya nih jawabnya belum yang baris itu belum apa nggak pergi gitu, kalau jawabnya la gitu jadi apa kayak apa kalau yang pertama la biasa ya, kalau yang pertama ya naam, kalau yang pertama la pakai la ya. Pakai la kalau yang pertama naam. Ya adhabta ila al madrasati amsi la ma dhahabtu la ma dhahabtu gitu, atau la la adhabu, boleh. Kalau yang kedua, apa, nah ini yang pertama, lihat yang pertama, baris pertama, adhabta ilal madrasati amsi, ada? Setelah ya. Judul ya? Ya. Nah, kalau jawabannya tidak, maka la, jawabannya la, koma, ma dhahabtu, pakai ma nafi ya? Oh, iya. La ma dhahabtu, artinya tidak, saya nggak pergi. Oh yang sebelumnya tadi lah. Lima ya Ustaz. Nomor lima. Nomor dia yang contohnya teh baris pertama contoh. Iya. Contoh yang pertama ya. Nama. Jahab tuh. Iya. Masih contoh pertama. Kalau contoh yang kedua Ustaz. Contoh yang kedua. Zahabat. Zahab tuh juga. Mana sih? Dia nomor 8 ini kan. Anak ulangi, anak ulangi. Nomor 8. Iya, maksudnya ya poin 8 saat yang ikra ilmi salah, ya itunya tugas apa sih perintahnya? Nomor 7 ya. 7 itu juga ya, bukan 8. Nah, 7. Taib, anak ulangi. Adhahabta, lihat contoh dulu ya, contoh dua baris contoh di atas. Adhahabta ilal madrasati amsi, jawabannya na'am dhahabtu. Ini berarti kan dia pergi, iya pergi gitu kan ya. Apakah kamu ya? Na'am. Jadi apakah engkau pergi ke sekolah kemarin? Na'am dhahabtu. Iya, saya pergi. Bagaimana kalau tidak? Misalnya tidak, saya tidak pergi. Maka jawabannya la. La ya, la ma dhahabtu. Oh iya, nah dah betul gitu ya. Nah, sekarang yang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ama dahabta ilal madrasati amsi bala dahabtu. Bukankah engkau pergi ke sekolah kemarin? Bala dahabtu. Artinya na'am, ya atau tentu saya sudah pergi kemarin. Ya. Bagaimana kalau enggak? Kalau enggak berarti jawabannya na'am ma dahabtu. Nah, na'am jawabannya bala diganti dengan na'am tambah ma dahabtu. Na'am ma dahabtu. Artinya tidak itu. Na'am kan artinya ya. Nah. Kalau pakai la. Iya bukan. Ustaz, apakah ini kan pertanyaannya kan negatif kan? Bukankah engkau pergi ke sekolah kemarin? Bukankah kamu atau tidakkah itu kan gitu tidak ya, pergi. Bebasnya. Apakah nah, kamu tidak pergi engkau ke sekolah kemarin? Nah, gitu, kalau mau lebih jelas maknanya jangan pakai bukankah atau tidakkah itu aja ya. Tidakkah oh, engkau tidakkah pergi? Tidak pergi ke sekolah kemarin. Jawabannya na'am. Iya apa? Iya tidak pergi gitu. Jawabannya na'am. Na'am. Oh, baik tergantung kalimat ya Ustaz. Na'am. Tapi ya, kata negatif, jawabannya tidak tuh pakai ma gitu ya Ustaz. Iya. Negatif sama positif. Jadi bala tetap bala gitu. Iya. Jadi gini maksudnya, kalau pertanyaannya negatif ya seperti ama dhahabta gitu ya, tidakkah engkau pergi atau bukankah engkau pergi? Lebih tepatnya tidakkah engkau pergi itu ya. Yeah. Jadi ama dhahabta, tidakkah engkau pergi? Maka jawabannya kalau jawabannya iya itu jawabnya pakai bala. Ya. Kalau tapi jawabannya iya pergi, dhahabtu. Iya, nah, berarti kalau bala dhahabtu gitu ya. Berarti kan bala artinya saya pergi benar gitu. Dhahabtu. Tapi kalau jawabannya tidak, pakainya na'am, ma dhahabtu. Oh, iya. Nah, jadi na'am di sini walaupun artinya iya,
Iya, iya apa? Iya tidak pergi gitu. Ya, maksudnya mungkin ya saya tidak pergi gitu kan nah, ya. Nah, begitu. Nah, iya saya tidak pergi gitu. Bukan dipakai maknya, Ustaz. Naam. Maknya setelahnya. Maknya itu setelahnya. Jadi jawabannya naam dulu. Naam ma dahabtu. Iya gitu maksudnya. Nah. Iya. Assalamualaikum. Insyaallah insyaallah ya. Insyaallah. Gampang-gampang susah ya pakai bahasa Indonesia. Jadi salah kan? Naam ma dahabtu. Mampu ya? Insyaallah. Al-an ad-darsul khamis. Baru pelajaran kelima gitu ya. Insyaallah. Lama sekali ya pesan. Ad-darsul khamis, pelajaran kelima. Al-mudarris wa hamid. Baik. Kita hiwar lagi yang masalah. Ikuti duluan ya. Man fataha babal fasl. Fadalna. Man kasara hadha al-maktab? A'anta kasartahu ya Hasin? La, inni ma kasartuhu. Araja'a Zakariya wa Hamza wa Uthman min Makkah? Ada. Kita hilang suaranya. Iya, benar enggak anak doang apa Ahmad? Iya. Sekarang sudah ada? Sudah Ustaz. Nah, ada. Nah, sekarang bagian yang Abbas ya, sekarang yang Abbas lihat. Ya Ustaz, kharajatul labu al-jududu wa dhahabu ila al-mudir. Lima. Surat al-Fajr ya Ibrahim.
Naam, hafidtuha wa hafidtu surat at-tin aidan. Kita keluar dulu ya prakteknya. Yang menyimak tidak usah dibuka ya, nama lewat saja. Bu Amahyanti dan kemudian perlu. Namun tadi. Ada duluan. Nah. Ad-darsul qawli sih. Man fataha babal fasli? Man fataha. Terus. Wa man fataha nawafidha? Apa-apa. Ini beda-beda ya. Nah, ada 4 orang ya Ustaz ya? Nah, enam saya. Afwan, beda-beda ya. Taib al-mudaris berarti Bu Mahyanti ya? Nah, Ustaz. Ingatin, mudaris al-mudaris Bu Mahyanti, Hamid, Umukia, Bu Faizah ada? Bu Faizah? Tidak ada, Bu Faizah berarti kita lewat. Bu Lela, Ali. Kemudian Bu Leli, Hasim. Ali cuma satu, Ustaz. Itu muridnya macam-macam tapi dia satu doang deh kecuali Faisal. Ah, iya, dua orang aja cukup nggak masalah ya. Iya dua orang aja. Enam. Izin menyimak aja. Al-Mudaris satu dan Fadli enam lah, Mungkin. Satu orang Al-Mudaris sisanya Tolabah yang kedua ya. Enam. Baik, enam. Bu Mayanti dengan Mukia Fadli lah, Mas. Dua aja. Man fataha babal fasli ana fatahtuhu wa man fataha nawafidha ana fatahtuha man kasaru hadzal maktabi a anta kasartuhu ya Hashim la inni ma kasartuhu araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Usmanu man makata min makata la ma raja'u ya ustaz mukia ya ustaz akhraja at-tullabul judud dhahabu ila al-mudir al-judud tullabul judud enggak panjang akhraja at-tullabul judud wa dhahabu ila al-mudir afaham tadarsa ya Talha naam fahimtu jayidan akatabtal ajwabata ya Faisal ajwibata akatabtal ajwibata ya Faisal la ma katabtuha limadha li annani ma fahimtal as'ilah ma fahimtul as'ilah لأنني ما فهمت الأسئلة. أقبلت سورة الفجر يا فجري. سورة الفجر. سورة الفجر يا إبراهيم. نعم حفظتها وحفظت سورة التين أيضا. Dan teman Bu Lela dan Bu Leli tafadhal. Bu Lela mudaris ya. Sisanya Bu Leli. Bismillah. Man fataha babal fasli ana fatahtuhu wa man fataha nawafil ana fatahtuha man kasara hazal maktab a anta kasartahu ya Hasim la ummu ma kasartuhu araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Usmanu min Makkata la ma raja'u
Boleh Adik. Lali lagi. Oh, lah, ya Ustaz, kharajat thullabul jududu wa dhahabu ilal mudir. Afahimta ad-darsa ya Talha? Naam, fahimtuhu jayyidan. Kata betal ajwi bata ya Faisal? La, ma kata betuha. Limada? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Ahafirta surat al-fajri ya Ibrahim? Naam, hafistuha wa hafistu surat al-tini aidun. Nah, terima kasih teman. Walan boleh nih ada? Bagus lima. Empat dah lah. Boleh nih al-mudar. Sisanya belum. Man fataha babal fasl. Ana fatahtuhu. Wa man fatahan nawafiz. Ana fatahtuhu. Man kasar kasaratahu ya Hasyim. La ini ma kasartuhu. Aroja Zakaria wa Amsa wa Usman min Makkah. La ma roja'u. Ya Ustaz, kharaja tullabu al-jurdu wa dhahabu ila al-mudir. Afaham fahimta. Afahimta mudarrisa ya Talha. Afahimta darsa. Afahimta darsa ya Talha. Naam, fahimtuhu jayyidan. Akatab dal ajwaba ya Faisal. Ajwibata. Akatab dal ajwiba ya Faisal. Lama katab ha. Limaza? Li annani ma fahimtul as'ilah. Ahafizta surat al-fajr ya Ibrahim? Naam, hafiztuha wa hafiztu surata at-tin aydun. Teman-teman, Quran, boleh bersaya ke? Bisa? Bisa, Ustaz. Nah, Bu Nur Hilal, bisa? Insyaallah bisa, Ustaz. Nah, padahal. Ad-darsul khamis. Man fataha babal fasli. Ana fatuhu. Wa man fataha nawfiza. Ana fatahtuha. Man kasaro hadhal maktabi. A'anta kasartahu ya Hasim. La inni ma kasartuhu. Arja'a Zakaria wa Hamzatu wa Usmanu minal Makkah. Ma arja'amu. Ya Ustazah. Ya Ustazah. Ya Ustazah. Kharajat tullabul jududu wa zahabu ilal mudir. Aku afahim tadarsa ya Talhat. Ya Talhah. Naam, fahim tu jadidan. Jayidan. Jayidan. Naam, fahim tu jayidan. Akatabital ajwiyat ajwibata ya Faisal? La, ma katabtuha. Limadha? Di annani ma fahim tu as'ilatan. Ahafizta surat al-fajri ya Ibrahim? Hafiztuha wa hafiztu surat al-tini aydan. Nah,
Menurut Yati, lagam Indonesia hilangkan dulu ya ketika belajar bahasa Arab. Nah, jangan dipanjang-panjang kalau nggak panjang ya. Ya Faisal, tidak. Ya Faisal, gitu. Nah, baru kalau kita bilang bahasa. Seterusnya, Bu Liana, ada? Ya, Ustaz. Nah, Bu Repno ada? Yang menyimak tidak usah dibuka ya, Anlew. Bu Repno ada? Bu Liris? Ya. Nah, minta Ibu Liana dengan Bu Liris, Fadul. Man fataha babal fasli ana fatahtu wa man fatahan nawafidah ana fatahtu wa man kasaro hadal maktaba a anta kasartahu ya Hasim la inni ma kasartuhu. Aroja'a Zakaria wa Hamzah wa Utsman min Makkata. La ma roja'u. Ya Ustaz, faroja sulabu judubu dahabu ila udaris mudir. Mudir. Nah, ila mudir. Nah. Afahim tadat saya Tolha? Naam. Fahim tuhu ya Jai. Jai. Ya. Akata peta, akata tal ajwi bata ya Faisal. La. Kata betuhu ha. Nah, kata betuhu ha. Limada. La'ani li'annani 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 ma fahimtu al-as'ila li'annani ma fahimtu al-as'ila ahafita suratat fajri ya Ibrahim na'am fahim fahim Taha, nah, wahid tuha, hafid tuha, hafid tuha, wahid tas awal. Hafid tu surat tatin ayat. Nah, wahid tuha, hafid, hafid, nah, hafid tuha, wahid tas surat Suratatin Aydon. Suratatin Aydon. Nah, baik. Sebentar. Bu Susi. Naam. Ada, nah. Bu Susi Ranjana. Naam. Padal. Man fataha babal fasli. Ana fatahtuhu. Man fataha nawafid. Mana fatah tuha? Man kasaroh hadal maktab a'anta kasartahu ya Hasim? Lah, ini ma kasartuhu. 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 Aroja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. La ma roja'u. Khusus ini nah, Bu Susi. Ya Ustadu, horojat tulabul jududu wazahabu ilal mudir. Afahim ta darsa ya Tolha. Naam, fahim tuhu jayidan. Akata batal ajwabatau ya Faisal. Ajwibata ya Faisal. La, ma kata betuha. Limada.
Li annani ma fahimtul as'ilah. Ahafita suratal fajri ya Ibrahim. Naam, hafiztuha wa hafiztu suratat tini aidon. Nah, sudah teman-teman. Bu Yesi. Yes, Tad. Siapa yang belum? Lain Bu Yesi. Tidak ada, kalau tidak ada dengan anak. Saya mana yang pertama ya? Yes, Tad. Man fataha bab al-fasl. Ana fatahtu. Wa man fataha an-nawaqid. Ana fatahtuha. Man kasara hadha al-maktab. A'anta kasartahu ya Hashim? La. Anni ma kasartuha. Araja'a Zakariya wa Hamza wa Usman min Makkah? La. Ma roja. Ma roja. La. Ma roja. Terus. Ya Ustaz. Khorojat. Ya Ustaz. Khorojat. Tulabul. Jududu. Wadahabu ilal mudiri. Wadahabu ilal mudiri. Nah. Afahim tadar saya Talha? Naam, fahim tuhu jayidan. Naam, akatab tal ajwibata ya Faitul? La, ma katab tuha. Limada? Li annani ma fahim tu ilas. Al asila. Li annani ma fahim tu asila. Nah. Li astilah gitu. Nah. Hafiz surat al-fajr ya Ibrahim. Naam, hafiz tuha wa hafiz tu suratal suratat tini aidon. Nah, santunna. Sampai sini dulu. Kita teruskan ya di halaman 30. Ada pertanyaan? Sebelum tutup silakan. Insyaallah pekan depan berarti suratnya ya. Ya, ya. Nah, yakti bukan ini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.